Halo pencinta musik dimanapun berada, jumpa kembali bersama saya David Tobing di channel kesayangan kita. Jumpa lagi di tutorial kali ini, kita akan membahas mengenai lagu Wonderful Tonight, Eric Clapton. Eric Clapton menciptakan lagu ini dan dibawakannya dari G sama dengan Do di piano. Maka kalau G sama dengan Do di piano, maka di alto saxophone itu menjadi E sama dengan Do. Mungkin sobat semua, teman-teman semua pencinta musik, pencinta saxophone belum paham mengenai tangga nada E sama dengan Do, silakan kunjungi YouTube saya di channel David Tobing. Di situ saya menerangkan bagaimana E sama dengan Do dalam dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Baiklah, untuk Wonderful Tonight, ini lagunya terdiri dari isi lagu pertama intro dua kali, baru isi lagu intro satu kali, baru isi lagu masuk refrain, masuk intro dua kali, baru ya isi lagu, baru penutup, ya penutup dibuat musik seperti intro tapi agak ditambahkan ini. Bagaimana bunyinya musik intro dan musik penutup, mari kita dengarkan. Ini dia untuk musik intro, yaitu ini dia bunyinya. Dua kali dibunyikan. Sama seperti itu, tapi dimulai dari sini, yaitu gini dia bunyi jadinya untuk penutup, ya. Baru masuk seperti ini lagi dia, seperti ini. Pelan-pelan kita bahas. Yang untuk intro B, Fis, Gis, Fis, E, Fis. Ini bunyinya. Jadi B yang paling bawah ke Fis. Dia langsung satu napas ya. Kita langsung. Terus langsung ke Gis ya. Satu ini yang diembus, ini langsung diganti jari, ini ke Gis. Lihat ya. Habis satu napas ini semua, satu napas yang saya embus cuma B, B. Jadi begini dia. Itu embusan pertama atau tangnya namanya, tangkingnya di B. Selanjutnya tinggal aliran napas saja. Masuk ke Cis, Fis, Gis, Fis, E, Cis. Masuk, ganti kunci. So, sama seperti intro satu napas ya, cuma ditangging atau dilidahkannya C, Cis. Baru masuk lagi ini, sama seperti di atas B, Fis, Gis, Fis, E, Fis, Gis, A. Ya, masuk lagi. Ya, untuk musik penutup dia dari mulai Gis. Ya, kita mulai begitu, gini ya.
Demikian untuk intro musik Wonderful Tonight. Kita berjumpa lagi untuk bagian kedua nanti, ya. Untuk hari ini kita cukupkan sampai sini. Terima kasih.